Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys ya. Selamat sore pokoknya mah buat teman-teman. Kalau kabar kan ya? Kalau pawaris loh. Alhamdulillah. Jadi hari ini teh hari Senin ya. Cuaca teh alhamdulillah ini teh di sore hari teh sangat cerah sekali. Nah, saya teh berada di alun-alun bersama si akang-akang tukang roti teh ya. Api nggak langat tadi deh. Ah, sabio. Neng buahnya. Jadi gitu. Nah, jadi sekarang teh aku teh dalam edisi untuk mencari lagi menu yang berbuka puasa ini teh guys. Takjil guys. Takjil. Bahasannya teh takjil. Pokoknya. Tadi kemarin kan ini teh halodo, tehnya banyak pengunjung oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada pengunjung nggak apa-apa kita anu jajan cara ya. Nah, kita ya karena kalarisan. Kalarisan ngan duitnya gocap tuh. Nah gitu tapi oh, itu kudu rada di jalan-jalan ke helah meureunnya. Ya tampang eta geus lah. Tenang tuh. Lain urang mah itu teh jiga ningali babaturan sih euy. Nah. Tuh, buat itu tuh nama masker. Apakah wow, apakah itu saya teh ya? Sama ini mau wow. Bye. Aku areka itu hanya. Oh, mangga coba. Sugan we rada menarik. Kan omat gula di rumahnya moal aku lu ke kemaha lucunya kayak orang kayak tuanya mangga pak datuk mangga turun pak datuk oke panganyukin orang mohon boleh sabar lagi oke guys aku teh dari kejauhan teh melihat seseorang yang asa wow gitu nya nanti saha orang samperkan kok nama kali itu lah tuh guys kayak tetangga deh. Wow. Neng. Ih, tuh nya cek aku ge, aku teh wauh ieu teh Neng Silpi teh ya. Di mana aku teh? Da mang. Alhamdulillah. Iya biasa we, naon teh? Aku teh nangan takjil. Ayo Neng Silpi lagi apa tuh di sini? Tuh, dua nama Chef Cilok. Oh, ngasuh. Oh, ceritanya ngabuburit. Aduh. Hah? Dengan uwu. Tuh, guys. Aku teh bertemu sama si Neng Silpi ini teh. Kumaha tuh kabarnya baik? Alhamdulillah. Sekarang teh sok di mana wae atuh? Ya, di lembur wae, ke mana-mana ya. Oh. Para kamu mananya? Paling kalun alun dengan channel. Dengan apa? Dengan channel. Channel. Hari anu dibeli sate nya. Kita teh terakhir papang itu pas ukur aya acara di dieu teh aya. Di lapang teh anu 02 kemoy teh gini kan. Wah, sudah lama pisan kok nama. Pan kemarin mah cenah tidak ada di rumah, Win. Ada. Jarang kemana-mana ada paling tadi we kalun-alun. Oh, lamunnya ho kamu teh aya di rumah mah da. Ek diajakan masak tadi nama sabari ngonten. Puasa ieu nama. Heeh, aya nama kamari ieu kitu kersa can puasa. Saya atuh jajan naon aku teh? Jajan naonnya? Hari Neng Silvi atur rencananya mau beli apa? Beli gorengan. Di mananya? Gorengan anu garing-garing gitu tah yang karoket aku teh. Itu. Mana? Langganan aku tuh. Di mana? Itu no, warung itu, warung deretan itu. Oh, itu. Enak. Tah, anu eta da. Tapi kudu ke beulina magrib. Heeh nya. Terakhir jajanan terakhir. Heeh. Soalnya wayah gini mah kaburu ieu, kaburu tiis. Ini teh udah lama di sini. Sekitar 10 menit. Oh, kakarak jual meureun ya. Alhamdulillah tuh. Oh, ieu si adenya teh. Kamu puasa? Puasa. Aduh, tuh. Alhamdulillah sih. Dapat satu, baru
cilok, belum gorengan, belum es buah. Oh, hari emangna Neng Silvi teh ieu mah menu utama favorit lamun misalkeun buka puasa teh harus ada apa? Ada gorengan. Gorengan. Nomor 1. Terus es buah. Es buah. Sama cemilan kalau ada mah seblak atau cilok yang paling kepengen si bakso. Kela. Kela eupeula nya. Kela ieu kumaha konsepna cemilan teh cilok, bakso atawa seblak? Kumaha konsep tanya? Apa teman-teman penting sebelum well? Oh gitu, atau lain cemilan ya sama? Gak biasa nah, lamun cemilan nanya. Aku mah sama Ciki atau lah makanan-makanan anu-anu ringan-ringan begitu ari baso jeung seblak mah eta makanan berat. Tunengnya Eva patong badak nih. Lewat. Berarti mau awak kawin ya Neng Silvi tanya? Wow, neangan gila. Iya, gorengan, es buah nancan. Oh, ya. Atau kalau misalkan begitu mah kita bareng aja tuh. Gas. Beli gorengan nah. Beli gorengan, beli naon? Es buah. Terus juga na libur es buah. Aduh, di mana teh? Kita libur lah mau makan es buah. Oh, es buah teh anu dagang na libur teh. Berarti targetnya naon unggul ini teh? Gorengan terakhir. Terus mau beli sosis gochujang, sosis viral. Di mana itu teh? Itu. Mana? Alfa. Sosis kejiler. Di Alfa, unggul di kantongan teh ya? Sugan cek aku teh, ayah tukang dagang sosis gitu. Tapi dah itu masih kena lamanya. Masih kena barang kena dayung karek jam 5 ge acan. Guys, masih kena jam 5 ge acan. Jadi ini teh tidak apa-apa masuk vlog aku. Tidak apa-apa. Udah soalnya sok mineng kerja lagi komo kerpas dagang mah ya. Soalnya pelanggan. Jeung buat teman-teman ya nya yang belum tahu Neng Silvi teh pernah ngonten jeung aku teh di Jejak Kuring. Masakan yang film tadi kan di Cipari. Nah, eta matakan aku teh sudah tidak aneh lagi bertemu sama Neng Silvi teh walaupun dari kejauhannya. Cet teh juga wau cek aku teh. Masih sabar teh nya we. Neng Silvi teh ya orang Cipari anu beuki seuri jiga ku. Jajan. Ya teh mau aya nu ngamak. Kan ini mah silaturahmi hari disebutkan silaturahmi mah baru urang teh kudu ngahajanya. Dan ini mah kita teh papangi di ketidaksengajaan teh ya. Anjay, bahasana ketidaksengajaan. Aduh. Berarti Neng Suti mah tara nonton vlognya aku, ayah nama juga nanti. Sering buka Facebook, tapi YouTube belum terdaftar. Nah, buka. Nah, gitu. Perjanjian. Berarti mungkin. Iya lah, baru orang tengah dagung lagi. Jika ada kayu-kayunan. Sayang tuh. Ya, dari timur kurang aja. Berarti kita lanjut lagi engke. Kurang beli gorengan. Ujung beli naonnya. Pokoknya mah untuk hari ini spesial ku Mang Ujrit di pamayakeun. Asik. Berhubung Neng Silvi teh asup ujung urang ngevlognya jadi THR gorengan 2. Oh, dua keresek? Oh, dua keresek, iya. Oh, kereseknya dua, gitu. Ingat. Dua angin, Nah, jadi kumargi ini mah ada
papanya lagi tidak sengaja. Jadi vlog yang kali ini mah kita cukup akhiri saja, cukup sampai sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya oke, kita lanjut lagi saat berburu makanannya. Oke. Penghilap, nucan subrek, subrek dulu.